Baik pertanyaan selanjutnya dari Maulida di grup Ahwat 16. Ustaz seperti yang kita ketahui tidak bolehnya berzikir dengan menggunakan lafaz mufrad seperti Allah Allah Allah. Sedangkan ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di muka bumi tidak disebut Allah Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu haditnya sahih di Sahih Muslim dan mungkin di Sahih Bukhari juga. Iya. fil Allah Allah. Nah itu pembahasan tentang kurangnya agama sedikitnya orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa mereka sedikit di dalam memahami agama itu makna dari hadith dan itu bukan pembahasan masuk di dalam penyebutan nama mufrad Allah Allah yang tidak tahu hubungannya kemana, arahnya kemana karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Qur'an dan Hadits itu tidak ada pengajaran dikir sepotong-sepotong. Kalau Subhanallah disebut lengkap Subhanallah, walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu Akbar, Walla hawa, wa quwata illa billah. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, wa bihamdih terus seterusnya dari dikir yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pernah Nabi mengajarkan Allah, Allah saya, apalagi hu hu saya, itu dari perbuatan sebagian orang-orang belakangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.